Setelah lebih dari 8 tahun menyandang status janda, pedangdut Ayu Ting Ting masih betah menyandang status single parents. Meski begitu, ibunda Bilqis itu sudah mencoba untuk membuka hati. Namun sayangnya, belum ada pria yang berhasil mencuri hatinya. Hal itu diungkap Ayu Ting Ting saat berbincang santai dengan Eko Patrio. Ayu Ting Ting mengungkapkan keinginannya ingin memiliki pasangan yang cocok. Kalau hati kecil Ayu pengen, tapi belum ada, terang Ayu Ting Ting dikutip dalam kanal YouTube Eko Patrio TV pada Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023. Selama ini, Ayu Ting Ting kerap dikabarkan dekat dengan seorang pria. Akan tetapi, Ayu Ting Ting mengakui hubungannya dengan para pria itu hanya sebatas teman dekat. Ya, kalau deket ada, sahabatan, tapi kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa, ungkap Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting mengaku siap untuk membuka hatinya. Iya siap, tutur Ayu Ting Ting. Sementara itu, Ayu Ting Ting mengungkapkan kendalanya untuk mencari pasangan hidup. Ayu Ting Ting menyinggung soal sikap anak semata wayangnya, Bilqis Khumairah Raza. Diketahui, adik Ayu Ting Ting, Asifa Nuraini baru saja melahirkan anak pertamanya. Lantas, Ayu Ting Ting sempat bertanya kepada Bilqis setelah Sifa melahirkan. Bilqis nggak pengen punya adik lagi? Tanya Ayu Ting Ting kepada Bilqis. Namun, jawaban Bilqis membuat Ayu Ting Ting tercengang. Bilqis mengaku ingin memiliki adik baru. Akan tetapi, Bilqis tak ingin memiliki sosok ayah di hidupnya. Bilqis pengen punya adik, tapi Bilqis nggak pengen punya papa, terang Bilqis kepada Ayu Ting Ting. Jawaban Bilqis itu membuat Ayu Ting Ting bingung. Gimana tuh caranya, tolong pikirin, saya bingung deh, ujar Ayu Ting Ting. Diakui Ayu Ting Ting, dirinya memang tak pandai mencari jodoh. Ayu Ting Ting mengatakan harus melalui proses dikenalkan terlebih dahulu untuk mengenal jodohnya. Saya nggak pinter mencari jodoh, Pak, jadi harus dikenalin dulu, terang Ayu Ting Ting. Dengan adanya hal ini, Ayu Ting Ting meminta supaya Eko Patrio mencarikan jodoh untuknya. Pun Eko Patrio menyetujui permintaan Ayu Ting Ting. Hanya saja, Eko Patrio meminta supaya Ayu Ting Ting lebih memperluas pergaulannya. Makanya cariin saya jodoh dong, tutur Ayu Ting Ting. Iya oke dicariin, tapi kamu juga harus main, bergaul dong, terang Eko Patrio.